Hai semuanya, kembali lagi dengan channel si gue. Kali ini aku mau unboxing 2 buah paket. Kira-kira apa ya? Yuk, check it out. Nah, jadi paketnya itu ada 2 paket. Ini belum aku buka sama sekali karena baru datang banget. Aku mau coba buka paket dari Muka Kosmetik ini. Nah, di sini itu aku beli 2 buah barang. Yang pertama itu ada eyeshadow dan ada juga lip matte-nya gitu. Nah, kira-kira kayak gimana ya setelah kita buka? Jadi sebenarnya selama ini aku belum pernah dengar yang namanya Muka Kosmetik ini, cuman gara-gara aku lihat salah satu selebgram dia make up gitu menggunakan Muka Kosmetik ini, jadi aku mulai penasaran dan akhirnya aku mulai lihat-lihat produknya di Shopee. Nah, ternyata harganya terjangkau banget, pokoknya murah banget. Nah, dan menurut aku bagi yang lagi pada belajar make up, ini salah satu rekomendasi deh kalau menurut aku, karena harganya itu murah banget, terjangkau banget, dan ya yang namanya murah ya berarti nggak sayang lah istilahnya kalau untuk buat belajar gitu. Nah, jadi ini nih bentukannya itu. Nah, ini untuk eyeshadow-nya, dan kemudian yang lip cream matte-nya itu yang ini. Tapi kayaknya sih kalau aku ini ternyata warnanya terlalu ungu ya. Oke deh, kalau gitu next ke paket yang selanjutnya ya. Nah, paket yang selanjutnya ini aku beli dari Wardah. Nah, ini itu sebenarnya aku bingung ya. Sebenarnya aku cuman beli lip cream matte gitu satu, tapi kenapa tempatnya itu sebesar ini dan setebal ini, serapi ini. Tapi aku salut sih karena ternyata dari pihak warga juga bagus banget ngepaknya, dan jeng-jeng, bisa kalian lihat sendiri isinya nanti. Itu cuman kecil tapi dusnya gede banget, dan sejujurnya ketika aku buka ini juga cukup susah juga ya. Ini aku mikir Wardah nggak sayang apa sama dusnya, cuman beli yang kayak gini doang, tapi di dusingnya sebesar ini, atau emang nggak ada dus lain gitu. Nah, kita lihat ya isinya. Tara, tuh kan isinya cuman satu doang, dan itu pun kecil. Sebenarnya kalau menurut aku nggak pakai dus langsung dikirim aja udah aman banget, soalnya kan bukan barang pecah juga lah istilahnya. Jadi untuk produk dari Wardah ini sendiri pun aku beli itu adalah lip cream matte yang velvet matte, itu yang nomor 13 yang sweet cinnamon. Nah, ini juga aku beli itu setelah aku lihat salah satu YouTuber nge-review beberapa velvet matte, dan warna-warnanya yang ini itu yang paling direkomendasiin untuk yang kulitnya hitam atau sama mateng kayak aku dan memiliki bibir yang hitam gitu. Nah, jadi inilah 3 produk yang aku beli dari Shopee gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku, dan jangan lupa subscribe ya channel aku. Bye!